guys. Assalamualaikum. Wah, welcome back to my channel lagi, guys. Bersama saya di channel Oplet Tua 90, guys. Yeah. Oke, guys, berhubung sudah memasuki bulan puasa ya, saya ucapkan mohon maaf lahir batin, marhaban ya, marhaban. Mudah-mudahan yang menjalankan puasa disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga ketemu di bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin. Oke, guys, video kali ini saya mau ngepres mobil ini, guys. Nah, yang punya ownernya nih. Ini mobil Tayo, guys, mobil Tayo. Mobil Tayo. Tahu sendiri kan, guys, kalau mobil Tayo itu buset luhur kacida gitu, guys-nya. Luhur kacida pokoknya mah. Jadi sekarang teh mau ini, guys, mau diceperin ini si Tayo nih. Mau diceperin setidaknya lah di press gitu, guys, ya. Kalau enggak diganjelan gitu ya, per belakangnya sama per depannya mau diturunin gitu, guys. Asik. Oke, guys, pokoknya pantengin terus channel Oplet Tua 90, guys. Oke. Kita lihat proses nyeperkeun mobil Tayo. Ini, guys, nih ownernya nih, guys. Aduh. Oke, guys, kita capcuskeun, guys. Yo. Berlokasinya di Jalan Taman Sari Bogor, di Taman Sari Bogor Cipus, guys. Pokoknya mantep ngepresnya, guys. Biar ceper tapi empuk gitu, guys. Enggak kumahnya. Teu nyari gitu, teu hareulas teuing lah. Gitu. Padahal di Jalan Taman Sari siapa? Ownernya nih, guys. Habis dipres nanti mau ganti peleknya. Nah, pelek Mercy. Rame, guys, nih. Banyak yang nge-press juga. Rame. Oh, Tayo, guys, belakang Tayo. Tayo. Ini, guys, mau diceperin. Sudah sampai, guys. Nah, ini, guys, nih si Tayo, guys. Hey, Tayo. Hey, Tayo. Nah, jadi, guys, gandeng amat sih mang mobilnya. Nah, jadi ini, guys, mau di-pair ya. Ini mau di-pair. Jadi nanti ini pernya mau di press gitu, guys, mau di lurusin nanti ini, mau dilurusin gitu, di press. Nah, nanti juga nih peleknya mau diganti juga. Moal simpring moal. Di yang depannya juga, di ini juga nih. Yang depannya juga nanti
diganti pernya sama yang bawah biar rata gitu guys, sama yang belakang gitu biar rata. Tayo ini baru keluar dari dealer guys, baru keluar dari dealer langsung diceperin biar mantap. Oke guys, kita proses yang depan dulu. Kita bongkar saja guys yang depan dulu. Tuh ieu mah hulu orok ge asup ieu mah atuh hareupna. Beuh ieu mah. Kita proses yang depan dulu guys. Guys, ini kan per standar. Nanya. Per standarna ieu teh. Jadi engke diganti kudu geus potongan ieu. Tah. Diganti kudu ieu tah. Engke perna teh. Berarti potongan salingkar setengah ya, guys. Diganti ku potongan selingkar setengah. Biar rada handap gitu guys, pokoknya mah moal jungkrung teuing siga ontak. Oke, sugeun ka dieu guys yo. Leg tuh. Pokoknya mah keren dah, handap. Handap. Oke guys, pokoknya kita liatin aja proses yang depannya gitu guys. Rada tertunda ya hujan gede. Hujan gede guys tuh. Tinggal ngepres yang belakang guys. Tinggal yang belakang dipres. Tapi keburu hujan ya. Gak apa-apa deh sambil ngebuburit. Thank you.
mah di press abis. Di press abis, guys. Tayo baru turun langsung di press abis. Nanti pulang dari sini kita ganti pelek, guys. Asik. Finishing, guys, sudah finishing. Tuh. Waduh, bantal lagi udah beres, guys. Pokoknya udah beduk keren deh, ieu mah. Asli bari ngabuburit, guys, ieu mah. Oke dah. Pokoknya jangan lupa subrek, like and comment, guys. Oke, guys, sudah beres, guys. Jadi kan tadinya segini 5 jari. Akhirnya jadi sekarang 4 jari, guys. Nanti kan kalau diganti pelek yang lebar, paling 2 jari, guys, nih ya. Oke dah. Sip. Mantap. Oke, guys. Udah beres. Beres. Sudah beres, guys. Sudah beres, kita habis nyeperin mobil. Cuman kan kalau bannya masih simpring, enggak kelihatan ceper gitu, guys. Kalau diganti pelek yang lebar gitu ketahuan gitu, guys. Oke, okay. Mencereng. Oke, okay, guys, pokoknya segitu saja ya videonya dari saya. Jangan lupa yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subrek, like and comment, guys. Pokoknya bagi yang pecinta otomotif permobilan, guys, jangan lupa di subrek, like and comment. Yeah. Oke, okay, guys, mungkin segitu saja ya. Video next selanjutnya tunggu di next video selanjutnya, guys. Dadah.